transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!